Okay, no, Dr. Zul, you want to respond to many of his comments, but we give opening. Kita berlaku adil. Walaupun tidak seadil Abu Bakar, apa ni Omar dan Usman, agak naik kalau kita boleh kiaskan hari ini pemimpin yang ada dengan mereka. Tolong menjawab, tak apalah. Okay, I think we have a lot of things to say. In response to Dr. Zul. Saya rasakan kias yang digunakan tadi adalah satu kias yang sangat-sangat berjelit dan buruk. Bagaimana kita boleh menyamakan tanggapan umat Islam yang ada pada ketika itu kepada Khalifah Umar Osman Ali, sebenarnya tanggapan umat Islam yang ada pada ketika ini pada pemimpin yang jelas korup yang ada di bumi Malaysia ini. Yang jauhnya beza seperti langit dan bumi, yang tidak boleh dia jadi kias sama sekali. Kemungkinan apa yang berlaku ketidakadilan daripada pemerintahan Umar Osman Ali adalah jauh terlalu sedikit ataupun hampir apa dikatakan dalam bab khilaf daripada apa yang kita nampak dengan jelas pada ketika ini. This is not neraca. Rasuah bukan yang perlu neraca barat. Rasuah bukan yang perlu neraca Hindu atau perlu neraca Buddha atau perlu neraca Islam. Rasuah adalah rasuah. Semua orang satu dunia tahu apa itu rasuah. Kan? Bagaimana kita katakan tidak rasuah apabila suatu projek yang bernilai berjuta-juta ringgit yang diberikan untuk menternak lembu tiba-tiba digunakan untuk menternak lembu? Ini tidak rasuah atau penyelewengan. Apakah perkataan ini boleh kita gunakan? Saya ingin bercanya tanya, does it require peneliti saintis untuk faham perkara-perkara seperti ini? Does it require seseorang yang begitu begitu tinggi nilai intelektualnya seperti Albert Einstein baru boleh memahami perkara yang sedang ini? This is ridiculous, kan? It is ridiculous. Tidak boleh diterima akal yang waras sama sekali. Dan itu saya dapat menerima pandangan yang mengatakan bahawa ini adalah semua neraca barat. This is a general, is a universal value. Perkara kebaikan dan keburukan adalah perkara yang universal. Perkara yang kita katakan good governance adalah perkara universal. If you know how to conduct good governance, it's a perkara universal. Tidak mungkin good governance, ada good governance yang kononnya neraca barat, ada good governance kononnya neraca Islam. Good governance adalah good governance. What is there to be disputing about this good governance? Setiap orang mesti memahami apa itu good governance. Good governance termasuklah ke semua ciri-ciri yang ada dalam pemerintahan yang saya sebutkan tadi, separation of powers, rule of law dan sebagainya. Ini semua adalah termasuk di dalam pembahagian yang dikatakan good governance itu sendiri. Kerana itu adalah tidak wajar dan tidak mungkin kita untuk membela satu keadilan dan cuba dengan mengkiaskannya dengan apa yang berlaku di masa yang sekarang. Kerana apa yang kita ada pada hari ini adalah kita kena fahami dalam abad ke-21. Dan kita tidak boleh gunakan neraca Al-Mawardi yang mengatakan kena ada tanda sedemikian dan sedemikian ataupun mana-mana ulama yang lain yang kesemuanya adalah not practicable, tidak boleh digunakan pada abad ke-21 ini. Dan kita kena ingat dan kita kena sedar bahawa we are mere, kita kata simple majority, kemungkinan 60% daripada umat Islam yang mendiami bumi Malaysia ini. Kerana itu kita kena faham bagaimanakah untuk memastikan bahawa kita dapat menjalankan satu sistem yang boleh diterima oleh kesemua rakyat Malaysia. Kan? Adakah kita mengatakan bahawa hanya kita boleh menerima sistem ini dan ini demokrasinya darurat? Maksudnya apakah makna tersirat di sebalik perkataan sebegini? Perkara yang tersirat bagi saya ialah we are going to turn ourselves to become very autocratic country apabila kita memegang tempat pemerintahan, dan kita akan menghapuskan sistem demokrasi ini kerana kita menganggap bahawa sistem demokrasi ini adalah sistem yang zalim dan sistem yang asing daripada Islam. Dan ini adalah perkara yang tidak boleh dibenarkan dalam konteks politik zaman moden pada ketika ini.
Kerana tidak ada yang dapat memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bersuara melainkan sistem demokrasi yang ada, yang memberikan haknya kepada rakyat untuk bersuara, untuk menentukan pemerintah. Ada check and balance di antara pemerintah dan juga yang diperintah. The check and balance is very important. Konsep check and balance tidak mungkin ada dalam semua sistem yang mengatakan sistem khalifah ialah orang yang paling baik dalam di antara seluruh manusia ini, kerana itu dia memegang sebagai tampuk sebagai seorang khalifah. Kerana ianya akan menjadi seorang diktator, maka tidak ada orang yang boleh menegur dia, kerana dialah seorang yang paling baik dan seorang yang paling sempurna. And this is sesuatu yang un-Islamic. Kerana konsep Islam seperti mana yang sering dikatakan adalah wa amruhum syura bainahum. Dan konsep wa amruhum syura bainahum inilah konsep yang ditegaskan oleh Muhammad As-Sa'id di dalam bukunya Principles of Islamic State and Governance, iaitu yang paling mirip sekali kepada apa yang disebut sebagai demokrasi dalam Islam modern. Dalam Islam modern. Kerana dengan adanya konsep ini, dengan adanya wa'amru syura bainahum, ini menunjukkan bahawa Nabi sendiri tidak pernah mengutamakan dirinya daripada pendapat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya ataupun apakah pendapat mereka sahabat-sahabatnya. Sebagai contohnya sebutkan oleh Muhammad As-Sa'id adalah ketika Perang Uhud, di mana Nabi bersedia untuk duduk di dalam berkemah, berkumpul di dalam badan Madinah, dan sahabat-sahabat yang lain majoritinya lebih suka untuk keluar. Dan Nabi menunggu pendapat sahabat. Dan this ada apa orang kata, ada source daripada Islam itu sendiri. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain adalah seperti mana yang disebutkan oleh Zul tadi, adalah kerana kita kena faham bahawa prinsip yang antara prinsip yang berbeza, iaitu Al-Mutakayyirat dan Al-Ghawabit yang kata, inilah yang disebutkan dan ditekankan berkali-kali oleh Profesor Tariq Ramadan dalam bukunya Radical Reform. Bila dia menceritakan tentang konsep Al-Zawabit dan Al-Mutabayirat, itu adalah konsep yang perlu difahami. Di mana ada perkara yang sentiasa berubah, ada perkara yang fix, yang tidak akan berubah. Dan di antara perkara yang berubah ini adalah perkara yang berhubung dengan siasi, ataupun yang disebutkan oleh Syekh Manusi tadi, Ad-Dini dan Asiasi. Konsep Ad-Dini adalah konsep yang Zawabit. Konsep Asiasi adalah konsep yang Al-Mutabayirat, yang sentiasa berubah. Kerana itu Rashid Al-Mushi meluaskan lagi dengan mengatakan bahawa wujudnya farwar, iaitu spaces, ruang-ruang untuk manusia berikhtiar dalam urusan-urusan kenegaraan, politik dan sebagainya. Kerana itu kita tidak harus orang kata begitu rigid dalam perkara-perkara berkaitan dengan isu politik, isu kenegaraan dan sebagainya. Dan kita menganggap bahawa segala sistem-sistem walaupun baik asal daripada barat, kita tidak boleh menerima kerana ianya adalah sistem barat. Kerana itu adalah darurat, kita hanya menerima sebagai darurat dan sebagainya. I think this is a fallacy. Adalah satu yang tidak boleh.